Halo teman-temanku semua, Yuda dari sini. Oke, Podcast of Clan nih teman-teman. Dan gua baru aja ngelihat replay-replay ya. Kan gua kemarin baru aja mau bikin buat konten bagaimana kalau gua nyerang dengan unit darat ya kan. Tapi ternyata fail parah kalau misalnya kita nggak pakai bom. Nah, di sini pas gua coba cross check ternyata kita butuh Valkyrie ya teman-teman ya buat nyerang pakai unit darat dan kita butuh potion rest. Nah, kita bisa belajar dari bagaimana orang nyerangnya sih sebenarnya. Nih, ada kayak gini, 87% destroy gue ya kan. Nah, dengan unit yang seperti ini dan dia bawa Valkyrie di sini, bawa red potion, bawa ini dan ini. Kalau buat yang di bawah dia bawa naga juga, ini kayak buat pinjaman deh ya, dan dia bawa Valkyrie kebanyakan. Jadi emang Valkyrie di sini kepake-pake banget nih teman-teman. Dan Valkyrie gue di sini juga baru aja OTW buat upgrade ke level 5 dan nanti ntar gue pake buat sampai endingnya. Jadi besok gue bikin konten untuk Valkyrie pure murni Valkyrie, tapi kalau buat sekarang gue hanya ngeliatin ya Valkyrie yang level 4 deh ya. Karena gue punyanya yang level 4 doang nih teman-teman. Gue mau coba liatin 3 match deh ya. Tiga match. Oke, ini gue level 4. Satu lagi gue level 5 atau besok gue level 5. Ntar gue liatin lagi buat Valkyrie di mana gue mentok levelnya untuk di Town Hall 10 gue kali ini teman-teman. Oke, langsung aja kita coba cari musuhnya teman-teman. Sepertinya gue udah dapetin satu musuh yang menarik ya, karena ini totalnya ada 500.000. Kalau gue bisa hancurkan semua, ini ada nih ada. Jadi ntar gue bakal coba hancurin ke bagian yang di sana. Tapi di sini gue harus menghancurkan yang ini dulu. Gue tanpa Hawk Rider ya di sini ya. Jadi gue taruh di sini, gue taruh 2 healer, 3 healer, dan gue pasang lagi Archer Queen. Oke, 2 Witch, dan kita langsung hajar aja pakai bunyian biar nggak kabur. Meledaknya mana? Wah, meledaknya mana bom gua? Wah, rata ya? Oh, enggak rata. Oke, masuk. Kita pasang heal-nya dulu, teman-teman. Heal-nya masih aman. Heal-nya masih aman. Lah, ini gua mana nembak dia? Lah, ini gua enggak nyerang ya? Aman loh ini gua loh. Loh, kok bisa begitu? Ya sudah lah ya. Nah, kita biarkan aja, kita keluar, ini keluar, baru maju. PK masuk. Heal terus. Oh, nggak kuat Archer Queen. Archer Queen-nya nggak kuat. Ya udah, PK aja lah ya bagiannya ya. PK aja, dan satu lagi, gua mau hajar yang ini dulu nih. Ini lumayan nih, resource-nya nih. Lumayan dapat resource-nya ya enggak? Ini juga lumayan resource-nya. Oh, aduh, ditabok sama Archer dong. Kita pasang ini. Wah, rata cuy, cuma 300.000. Berapa 200.000-an? Wah, rugi. Aduh, nanggung banget gua. Ini kelemahan gua nih. Dapat nggak tuh? Dapat dong. Nice. Ya, tinggal dikit doang. Ya, udah. Nggak dapat gua. Ini juga mati sama Inferno ntar. Aduh, sayang sekali. Oke, kita langsung next ke match berikutnya. Oke. Attack yang berikutnya gua coba ngehajar yang ini ya. Oke, kita taruh golem dulu. Baru kita taruh ginian. Jangan lupa red potion. Heal, Archer Queen. Ini 2 biji Barbarian King. Masuk healernya semuanya. Wizardnya disebar. Healnya kita keluarkan. Oke, cepat masuk. Wah, PK-nya kemana? Masuk dong PK. Waduh, PK-nya kemana tahu ini. Mati dong semuanya. Jadi inilah ya. Archer, oke, aman Archer. Kita taruh di sini satu perlindungan. Kita taruh heal ya nggak sih? Heal aja lah ya. Jangan pelit-pelit sama heal. Taruh heal lagi di sebelah sini. Terus masukin wizard, masukin PK. Siap buat heal lagi ya nggak teman-teman? Jangan sayang-sayang aja sama heal. Sama heal jangan sayang. Ini heal lagi. Ini gua nggak ke heal aja. Bayangannya di bawah. Ayo dong, ini cepet dong, mati nih.
Nah, darahnya kasihan banget. Aduh, ini juga nggak tembus banyak ya. Kayaknya nggak tembus banyak nih. Aduh. Ini tuh semua unit harus dihabisin biar pot gua tuh nggak begitu rusak kalau menurut gua, teman-teman. Aduh, mak, 400 ribu aja juga nggak tembus. Duar, mati dong. Ini gua witch gua dulu, jagoan gua tuh kalau gua main COC itu tuh adalah witch ya, teman-teman ya. Gak tau kalau sekarang tuh gimana ya. Buh, hancur cuy. Hancur. Nengok dong. Gila gede banget damage character queen, sumpah. 3 hit, 4 hit dong. Gokil. Gokil Archer Queen masih bisa ngerampok. Gokil sih ini Archer Queen, sumpah gokil. Oke, okay, next match berikutnya gua mau ngeliatin kalau gua udah pake Valkyrie ya, tapi dengan Valkyrie yang seadanya ya, teman-teman ya. Gua bawa di sini adalah Witch dengan komposisi yang seperti ini. Gua bawa ini juga nih buat TB-annya, damage-nya, dan gua nggak bawa Wizard, tapi nggak apa-apa. Gue mau coba kayak gini buat damage utama gue, yaitu adalah si Valkyrie. Dan untuk tadi gue juga agak lupa ya, harusnya gue pakai reinforcement 11 ini ya teman-teman ya. Ini jangan lupa nih. Nah ini juga diambil nih kalau bisa nih. Langsung kita datangkan saja si naga petirnya teman-teman. Itu OP parah teman-teman. Oke langsung kita tag teman-teman. Kita cari-cari dulu. Wah ini kayaknya enak ya. Kenapa? Karena defense-nya masih level kecil semua nih. Tuh defense-nya masih kecil dan lootannya yaitu 700 ribuan teman-teman. 700 ribuan, oke let's go. Kita coba bantai yang ini aja, tapi gue mau ngejar yang elixir darknya ini ya. Elixir dark ini bagus nih soalnya. Oke. Jangan kabur. Kemari bang, kemari Valkyrie. Waduh, Valkyrie-nya malah masuk kemana tahu. Yuk masuk sini Archer Queen gua masuk lompat, mantap jiwa. Jangan lupa ini kita freeze saja, ini jadi di freeze masuk red. Nice. Archer Queen gua mana ya? Wah belum hidup coy, Archer Queen gua ternyata belum hidup. Wah kayaknya red kebanyakan deh, mending bawa heal ya. Mending bawa heal ya kayaknya ya. Gila lo Valkyrie lebih dahsyat tuh. Tapi defense-nya sih emang. Defense-nya sih ini. Wah, satu biji doang. Tapi ya rata-rata. Masih rata. Karena kita punya PK berapa biji tuh? 3 biji. Oke lah, menurut gua Valkyrie worth it. Dan kalau buat yang lainnya paling tempelannya gua tinggal mainin di potion-nya aja. Oh iya, buat teman-teman yang kira-kira punya saran, gua bagusnya kalau pakai Valkyrie atau unit darat itu pakainya apa aja. Kemarin ada tuh nyaranin gua bagus banget, tapi sayangnya gua agak lupa tadinya buat konten ini mau bikin apa. Teman-teman tolong kirim masukan aja di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banget udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di next video dan sampai jumpa lagi untuk konten COC selanjutnya. Bye bye.